Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, sang vlogger pertanian, tentunya di channel YouTube-nya Anba Vlog. Oke. Sahabat-sahabat subscribeku semuanya yang baik dan yang budiman. Di sini saya akan mereview atau meliput salah satu petani sayuran, tentunya petani cabai, yang kebetulan hari ini lagi panen. Nah, jadi di sini saya akan meliput si ibunya yang lagi panen padi, teman-teman, panen cabai. Dan kebetulan tuh banyak sekali ibu-ibu yang sengaja ya membeli hasil panennya tuh. Jadi cabainya itu masih seger. Nah, jadi cabainya itu tidak masuk lagi ke pasca, jadi langsung dipetik dari sini tuh. Dan seru banget ibu-ibu para wisata ini. Pak, dari mana Pak? Dari Raja Galuh. Oh, sengaja wisata ya, habis wisata tuh. Jadi si bapak ini dari Raja Galuh habis wisata, sekalian beli cabai langsung nih, masih seger. Dari petaninya langsung tuh, dipetik langsung tuh. Jadi buat oleh-oleh ke rumah tuh, jadi bawanya sayuran tuh. Tuh, keseruan para ibu-ibunya lagi pada beli cabai dulu di pasar. Tadi di langsung di sawah atau di perkebunannya, teman-teman. Sahabatku, jadi seperti inilah kalau ibu-ibu tuh, jadi tidak luput dari sayuran tuh, jadi untuk memasak-masak di dapur, sahabat-sahabatku semuanya tuh. Jadi kita lihat yang lagi panennya seperti apa. Si ibunya juga beli cabai. Sabrang buat di rumah ya Bu ya. Ya, buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh karena habis wisata. Nah, ini dia nih si bapaknya. Lalu lagi panen cabai. Assalamualaikum, Pak. Nah, lagi panen Pak ya. Ini dari nanam berapa bulan Pak kalau sampai panen? 3 bulan. 3 bulan? Oh, 6 bulan. Jadi sahabat-sahabat subscribe-ku, jadi cabai ini 6 bulan sudah panen tuh. Beda sama bibit-bibitan yang lain tuh. Oke sahabat-sahabat, jadi saya kan biasanya meliput pertanian bibit-bibitan nih. Sekarang saya coba deh meliput pertanian sayuran ya, karena tentunya kan di sini tuh tidak hanya bibit-bibitan loh, lagi panen juga di bawah di sana tuh sahabat-sahabat semua. Jadi petaninya ini langsung diserbu sama ibu-ibu tuh, diserbu karena tuh si bapaknya tuh. Nah, ini dia si bapak yang punyanya tuh, Pak Marema ya Pak ya. Tuh sahabat, jadi ini namanya Pak cabai apa ini? Oh, keriting Pak ya. Jadi kalau untuk dipanen ini berapa bulan Pak usianya dari penanaman Pak? Dari penanaman sampai panen 6 bulan. Nah, jadi kata si bapaknya dari mulai penanaman sampai sekarang panen tuh 6 bulan. Jadi ini cuma ngambil yang merahnya aja dulu Pak. Nah, jadi sahabat-sahabat subscribe semuanya, jadi si bapaknya ini ngambilnya itu yang merahnya dulu. Jadi yang hijau seperti ini ditinggalkan. Berarti ini bisa 2 kali apa 3 kali pemanenan Pak? Wow, ini sudah 4 kali pemanenan loh sahabat-sahabat. Jadi untuk 1 kali panen dapat berapa kintal? Sekarang dapat 3 kintal. Sekarang tinggal sedikit sih, dapat 1 kintal setengah. Ya, jadi lumayan banyak Pak ya? Ya, lumayan. Ini sudah 4 kali pemanenan loh sahabat-sahabat. Nah, kita langsung lihat saja yuk si ibu-ibunya yang kebetulan lagi panen. Langsung diserbu sama wisatawan. Tuh. Kita coba lihat aktivitas para petani sayur yang kebetulan lagi
panen sayuran loh. Tentunya panen cabai keriting. Tuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Nah ini dia nih sahabat-sahabat Sasirebu. Jadi si ibunya tuh lagi pada panen cabai keriting tuh. Pada ngopi belum ibu-ibu? Tuh. Ngopi udah makan katanya sahabat-sahabat tuh. Jadi ini, jadi yang memetik cabenya itu yang merahnya dulu, nanti yang hijaunya nyusul merah dipetik lagi. Dilanjutkan bu, dibiarin si ibunya lanjut panen cabainya. Seperti ini loh sahabat-sahabat, jadi panen cabainya itu. Nah, jadi tentunya buat sahabat-sahabat, terima kasih yang selalu setia menonton video-video dari Anba Vlog ya. Oke, Bapak, terima kasih, semoga sukses terus. Semoga pertaniannya maju lagi seperti dahulu ya Pak ya. Tuh, para ibu-ibunya sudah pada pulang yang tadi beli cabainya tuh. Ya oke deh, sahabat-sahabat Sasirebu semuanya, semoga pertanian kita maju lagi seperti dulu. Tentunya biar para petani merasakan hasil bertaninya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.